kapan saudara tahu ya. Nah, saudara korban meninggal dunia? Ya, setelah itu baru diceritakan saudara Romer yang mulia. Ada kejadian gitu kan. Seingat saya waktu itu Romer baru menceritakan ada kejadian di 46 gitu kan, Yosua nembak itu. Tapi kalau pas meninggalnya itu, saya baru ingat subuh yang mulia. Keterangan subuh. Saudara sangat berbeda dengan keterangan saksi lain. Siap. Mana yang benar? Ya, yang saya ingat seperti itu yang mulia. Keterangan saudara berbeda. Siap. Reza, 2-3 kali kami periksa mengatakan saya digeledah oleh saudara Daden. Saudara kemarin mengatakan, oh saya gak menggeledah yang mulia, saya cuma megang saja. Iya, betul yang mulia, saya tidak menggeledah. Tapi mereka, dia berbilang, saya digeledah oleh saudara Daden. Apakah saya membawa senjata api? Kalau dia memegang tidak akan memeriksa paha saya 2 kali. Itu saya tanyakan berulang ya. Kali. Siap. Saya tidak menggeledah yang mulia. Saya berkata jujur, saya tidak menggeledah gitu. Saya juga mendengar keterangan saudara Reza itu, bahkan dia bilang sampai buka joknya. Saya tidak ada menggeledah sama sekali yang mulia. Saya kasih tahu kalau berpakaian preman ke Biro Propos itu tidak pas untuk pakai senjata karena dia bukan fungsinya seperti itu yang mulia. Sayangnya CCTV di rumah Saguling tidak dijadikan barang bukti di sini.